Polres Tanjab Timur gelar operasi zebra tahun 2021 dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 di tengah pandemi COVID-19. Apel operasi zebra tahun 2021 yang dilaksanakan di Polres Tanjung Jabung Timur dalam rangka cipta kondisi Kamseltib Carlantas menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 di tengah pandemi COVID-19. Dalam upacara ini, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto bertindak langsung menjadi irung upacara. Kegiatan operasi zebra ini rutin dilakukan setiap tahunnya dengan tujuan agar pengendara selalu mentaati rambu lalu lintas dan melengkapi surat kendaraan agar aman dalam berkendara. Ibtu Rio Siregar mengatakan kegiatan operasi zebra ini memang rutin tiap tahun diadakan dalam rangka cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 dan penertiban bagi pengendara yang melanggar aturan. Untuk target, Ibtu Rio Siregar menyampaikan untuk pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan knalpot brong dan kendaraan truk yang bermuatan overload. Natal dan Tahun Baru. Nah, operasi zebra pada tahun ini memang kita memfokuskan tentang penyuluhan, namun juga kita imbangi dengan kegiatan penegakan hukum, terutama yang sedang lagi masuk dalam target kita, yaitu tentang kendaraan bermotor roda 2, pengendara yang tidak menggunakan helm, knalpot brong, serta kendaraan truk atau kendaraan muatan yang overloading. Itu target kita. Mungkin dalam rangka operasi ini, di Jambi kita mengimbangi juga, kalau di Jambi mereka melaksanakan penindakan tentang batu bara, kalau kita di sini mengimbangi tentang kendaraan truk yang membawa sawit dan CPO. Wahyu Mubarok, CTV, melaporkan.